Tanah wakaf kubur tapi pengurusan kubur pilih jenazah tertentu saja anak beranak untuk letak di situ. Ha, dah boleh. Kawasan kubur luas lagi. Boleh ke tak? Dengar baik-baik. Kubur dia ada dua. Satu kubur milik sendiri, satu kubur syafi'i atau kubur wakaf. Kubur sendiri tak ada masalah. Boleh ke kubur tanah sendiri? Boleh. Cuma kita duduk dalam negara yang perlukan kebenaran. Kita kena minta kebenaran dari pemerintah. Nak tanah ayah kita dalam pagar kita. Kalau dibenarkan jabat tanah dan sebagainya yang terlibat, ah boleh. Tapi segi pekoh Islam boleh. Okey? Boleh juga kita tanang. Suami kita mati, kita tanang belakang rumah. Nak? Khabar ke suami kita sekarang. Nak, abang-abang, kalau abang mati bila-bila, kita tanang dalam tanah kubur, kita buh belakang. Senang anak-anak nak tengok, kita nak tengok pun senang. Molek gitu. Dia pun tak ngamuk dah nak nikah ramai. Faham lagi nak nikah pula laki lain tu tak? Tengok kubur laki. Tapi kalau bini mati, tanang jauh dah. Nah. Pasal kita niat dah nak nikah. Faham lagi? Main duk tengok batu nisan dia tak ramuk. Faham lagi? Nah. Tak tengok. Kita buat balik bini muda. Bini muda duk keling. Kerek dah. Kita pun dah kejap air ngaji baca Yasin kejap air. Marah dia bini muda pula. Tak? Nah, dah cabut batu nisan. Cokai-cokai. Bagi kubur lah. Nah. Jadi, gini. Bila mati, penjaga kubur tidak ada hak untuk memilih. Malaikan dengan ketetapan, dengan persetujuan ramai. Pihak wakaf, pemilik wakaf, penjaga wakaf atau orang yang telah diamanahkan. Contoh dia kata, kita tak boleh ikut suka hati, mesti tanang sebelah kanan dulu. Siapa mati dulu, tanang dulu. Tak lagi? Ada juga kubur lagi tu. Boleh, wajib kena ikut peraturan. Dan ada kubur wakaf, suka hati. Mak nak mati tanam sini, ayah nak mati tanam sini, boleh. Cuma tak ada orang boleh halang. Tetapi yang haramnya, ayah kita mati, kita pergi buat pagar. Cuk dah untuk mak pulak. Dato' tu kosong pun dia pulak seorang lagi. Ni hak cadang mak. Maknanya dia yakin mak dia mati dulu. Nolak dia KO dulu. Hukum ambil harta wakaf dengan kepung awal-awal cuk gitu, haram, dosa besar, kerajaan wajib cokeh buang pagar. Kalau kita tengok di Syekh Ibrahim depan Wisma Negeri, Wisma Persetuan, kubur Tok Belang, banyak berlaku begitu. Mayat sebaru, kepung 5-0. Bila buah pagar gitu, ada tak orang lain nak hidup dalam tu? Balau, ha? Ha? Ini haram. Kena sapar pada Menteri Besar, kena Esko apa, kena ambil tindakan. Tahu tak? Tak boleh, haram. Kerana kubur, wakaf. Okey? Jadi kalau dia nak tanam buah pokok ni. Nak? Nah. AJK kata, AJK masjid kata, dah leh. Nak? Kita nak butuk kita kat lagi. Tak leh. Dia mati dulu. Faham lagi? Nampak? Ini kena jaga. Benda-benda yang ni, ramai benda yang tak betul. Kita tidak ada kuasa. Kita kuasa menjaga daripada dibuat perkara yang tidak benar. Itu saja. Jangan kita ambil kuasa lebih daripada itu sehingga kita cuk untuk anak-anak kita. Tak leh. Kita buat barang wakaf. Nah,